Hai guys. Ular piton adalah hewan karnivora. Ia memakan seluruh mangsanya tanpa sisa dan mampu mengkonsumsi mangsa 2 kali lebih besar dari tubuh mereka. Ular piton mampu memangsa buaya, rusa, sapi, kambing, bahkan sampai anjing peliharaan, seperti yang terlihat dalam video ini. Kejadian ini terjadi di Chachoeng Sao, Thailand. Awalnya, pemilik anjing Pongsi Parapitak setiap pagi memberi makan hewan peliharaannya. Akan tetapi guys, saat ia memberi makan kepada 2 anak anjing peliharaannya, hanya 1 dari mereka yang datang berlari. Ketika ia mencari anak anjing peliharaannya, ia menemukan ular piton berperut menggelembung bersembunyi di bawah tumpukan kayu. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada tim penyelamat untuk menangkap ular piton tersebut. Ular tersebut tidak begitu agresif saat ditangkap. Ia tidak bisa bergerak cepat karena telah memakan mangsanya. Karena ingin kabur, ular tersebut akhirnya memuntahkan mangsanya dari perutnya. Lantas, apa yang ditelan ular piton itu ya guys? Ternyata guys, ular piton tersebut memuntahkan anak anjing. Dan sebelum ular piton itu kabur, mereka segera menangkap untuk dilepaskan kembali jauh dari pemukiman warga. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.